وندب لِمُسَلِّنْ توجه إنه بجدار أو عمود من كل شاخش من كل شاخش طول الرتفع طول ارتفاعه طول ثلث دراع فأكثر وما بينه وبين عقب المسلي ثلاثة أَدْرُعٍ فأكل ثم إن عجز عنه فأنه عصا مغروزة كَمَتَاعٍ فإن لم يجده ندي باب بسط كسجادة ثم إن عجز عنه خط أمامه خطا في ثلاثة أدرع أرضا أو طولا وهو أولى لخبر أبي داود إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا فإن لم يجد فلينسب, فلينسب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما ثم لا مر أمامه وقيس بالخط المسلح وقدم على الخط لأنه أظهر في المراد وترتيب المذكور هو المعتمد خلافا لما يهيمه كلام ابن المكري فمتى عادل عن رتبة إلى ما دونها مع القدرة عليها كانت كالأعدام ويسن على يجعل سترة تلقاء وجهه بل عن يمينه أو يساره وكل صف سترة لمن خلفه إن قرب منه قال البغوي سترة الإمام سترة من خلفه إندها ولو تعارض السترة والقرب من الإمام أو الصف الأول فما الذي قدم قال شيخنا كل محتمل وظاهر قولهم يقدم الصف الأول في مسجده صلى الله عليه وسلم وإن كان خارج مسجده المختص بالمضاعفة تقديم نحو الصف الأول وإذا صلى إلى شيء منها فيسن له ولغيره دفء ما دفع مار بينه وبين ستره المستوفية للشرود وقد تعدى بمروره. لكونه مكلفا ويحرم المرور بينه وبين سترة حين يسن له الدفع وإن لم يجد المار سبيلا ما لم يكسر بوقوف في طريق أو في صف مع فرجة في صف آخر بين يديه فلداخل خرق الصفوف وإن كثرت حتى يسدها بسم الله الرحمن الرحيم وتعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنافع والفاق جسينا محمد صلى الله عليه وسلم wa bali musallin dan disunnahkan bagi orang yang musallin ay muridus salah bagi orang yang menginginkan salat tawajjuhun linah jidarin menghadap ke semisal tembok au amudin atau tiang minkulli dari setiap sesuatu tulurtifaihi yang mana panjang tingginya sulusa dirain dua per tiga dirak fa atau lebih wama binahu, dan antara syahis wabina agibil musalli antara tumitnya orang yang sholat antara syahis dengan tumitnya orang yang sholat salah satu adruin faagal yaitu tiga dirak atau lebih sedikit Sumain ajaza anhu, kemudian jika dia tidak mampu anhu ai anil jidar daripada tembok atau semisalnya falinahwi alsa maka menghadap ke semisal tongkat yang ditancapkan kamatain sebagaimana juga semisal barang yang ditumpuk. Fa'ilam yajidhu maka jika masih tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan tembok, tidak ada tiang, tidak ada asa magruza. Fa'ilam yajidhu nudiba maka disunnahkan bastu musalla menghamparkan tempat salat kasajadatin seperti sajadah Summa in ajaza anhu kemudian masih jika tidak mampu anhu daripada itu bastu musalla khata amamahu maka menggaris di depannya khatan garisan fi salasati adru dalam tiga zira arton baik melebar autulan atau memanjang wa aula sedangkan yang memanjang itu adalah lebih utama ini adalah kesunahan bagi orang yang salat jika dia salat memberikan sesuatu di hadapan dia itu satu syahis namanya itu penghalang supaya orang yang mau lewat atau orang yang mau berjalan di depannya mengetahui bahwa dia dalam keadaan salat ini hukumnya adalah sunnah disunahkan bagi orang salat tadi yaitu menghadap semisal jidar nanti di sini dikatakan bahwa tartib yang ada ini adalah hukumnya wajib untuk mendapatkan apa ini bagi orang yang melewati hukumnya haram kemudian dia berhak untuk mencegah nah, tertib ini adalah wajib tapi di situ ada pendapat yang lain tertibnya di sini pertama yaitu menghadap ke tembok Jadi ketika sholat jangan di tengah di satu ruangan tapi kalau memang situ ada tembok maju sampai dia menjadikan tembok itu adalah sebagai penghalang kalau memang tembok tidak ada sama juga kedudukan seperti tembok yaitu tiang tiang kedudukan sama tembok sama satu derajat kemudian tadi tiang atau yang lainnya tadi itu tingginya jaraknya tingginya itu dua per tiga dirok atau lebih kemudian antara syahis dengan dirinya itu ada jarak batasan yaitu tidak lebih daripada tiga dirok tidak lebih daripada tiga dirok antara orang yang sholat dengan syakhis baik itu jidar, tembok ataupun tiang. Nah, Di situ eh, apa ini dipertanyakan? Yang dimaksud tiga dirok itu dari mana? Apakah dihitung dari jari-jari atau dari tumitnya? Tiga dirok itu dari sesuatu yang dijadikan penghalang tadi itu baik tembok atau tiang itu tiga diroknya itu dihitung dari jari-jari ke tembok atau dari tumit ke tembok. Kadang ada orang kakinya panjang, hitung dari mana? Nah, di situ eh, ihtimalan. Ada dua kemungkinan. Ada yang mengatakan dari tumit, ada yang mengatakan dari jari-jari. Tapi al-aujah al-awwal yang lebih apa? Lebih muktamad katanya fin nihayah al-awwal itu yang pertama yaitu berarti jari-jari dihitung jari-jari-jari ke tembok. Tapi jazama Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar memastikan pendapat berpendapat apa dari tumit. Jadi ada khilaf. Imam Romli mengatakan dari jari-jari. Tapi kalau Ibn Hajar mengatakan hitungan tiga diroknya dari tumit. Itu kalau sholatnya berdiri. Tapi kalau sholatnya duduk, dihitung dari aliaten dari kedua pantatnya jadi dihitung tiga dirok bukan dari kedua lutut apa lututnya tapi dari kedua pantatnya itu kalau sholatnya sambil duduk kemudian kalau tidak ada tembok tidak ada kemudian tiang tidak ada yang dimaksud di sini tidak ada tidak mudah untuk sholat menjadikan sahisnya itu tembok atau tiang kenapa sudah penuh soft depan sholat sunnah masalah sudah penuh akhirnya dia tidak mendapatkan syahis tembok atau tiang. Di situ dikatakan summa inna ajaza. Kemudian kalau dia tidak mampu anil jidar, maka abah falinah wi asal magruza. Maka menjadikan tiang yang ditancapkan. Kamatain atau semisalnya seperti apa mata barang, seperti naruh barang yang ditumpuk atau seperti tiang. Tiangnya apa ini mik ini juga bisa. Yang penting tingginya sulusadirok. 2 per tiga, dirok. Masih tidak ada, tiang tidak ada Kemudian tembok sudah tidak ada tadi Tiang juga tidak ada Kemudian asal uh, Atau barang-barang juga tidak ada Fa'ilam yajidhu maka jika masih tidak mendapatkannya Nudi babastu musalla Disunahkan menghamparkan tempat salat seperti sajadah Jadi, Menghamparkan sajadah atau surban, ridak atau yang lainnya itu tertib yang ketiga. Kemudian kalau masih tidak mampu, tidak ada dia tidak punya sajadah, tidak punya ridha. Summa <tik> in ajaza anhu khata khatan maka menggarisi di depannya satu garisan fisalah sa'adruk, adru yaitu jaraknya garisannya tiga dirak ardan melebar menggarisnya melebar autulan atau memanjang hitungannya juga sama tiga dirak wa <tik> aula Tulan itu lebih utama, ngasih tanda bahwa ini loh tempat anak sholat sekarang. Kemudian tidak mendapatkan tembok, tidak ada tiang, tidak ada asal magruza atau barang-barang. Kemudian tidak mendapatkan saja ada. Eh udah kasih tanda aja. Ini loh tempat anak sholat sekarang. Itu tertib yang keempat. Lihat kabar Abi Dawud. Kenapa sih? Kok ditartib seperti ini? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud. Idza salah ahadukum. Jika salah di antara kamu sekalian, falyaj'al maka jadikanlah amama wajihi di depan wajahnya syai'an sesuatu. Fa yajid, maka jika tidak mendapatkan itu tembok atau tiang atau yang lainnya, faliyansib asa, maka e, menancapkan tegakkanlah asa di situ apa? E, tongkat. Fa yakun, maka masih jika tidak mendapatkannya ma'ahu bersama dia asa. Faliyakutta khattan maka garisilah satu garisan Summa layadur ruhu ma amamahu Kemudian tidak membahayakan mamarra amamahu Apapun yang melewati di depannya Baik itu setan atau ataupun yang lainnya Wa ah, di sini musallah tidak disebutkan Dalam hadis ini musallah tidak disebutkan Padahal musallah tertib yang ketiga Di situ cuman hanya ya ada asa atau sebelumnya yaitu apa syai'an yaitu tembok atau yang lainnya di sini musola gak ada wakisa bil dan dikiaskan dengan khat tadi itu garisan al musola yaitu tempat salat lu terus kenapa kok didahulukan musola padahal itu kiasan kok didebar, di apa, didahulukan daripada khat wujud alal khat dan didahulukan itu apa musola alal khat atas garisan li'annahu karena musola adhar fil murad lebih tampak daripada maksud untuk menjadikan syahis apa maksudnya? maksudnya itu mencegah lewatnya manusia ketika dia salat yang mana menyebabkan dia apa? tidak khusyuk dalam salat tidak khusyuk dalam salat ada tashwish dalam salat Akan kan itu kalau khotoh khoton dengan musola lebih tampak apa musola lebih kelihatan Nah, karena itu dimajukan daripada khot, padahal dia magis, dia yang dikiaskan kemudian tertib yang disebutkan tertib yang disebutkan tadi itu huwal itu adalah yang muktamad tertibnya mana? itu mendahulukan jidar jika tidak ada jidar atau tiang satu derajat Sumanahu asal Apa ini? Tongkat Atau mata tadi Kemudian yang ketiga musalla bastul musalla kasajada Ini tertibnya Kalau tidak mendapatkan baru khata khatan Ini tertib yang keempat Ini tertib yang disebutkan adalah muktamat Khilafan limayuhimuhu kalam ibn mukri Yaitu berbeda daripada perkataan Persangkaan daripada perkataan ibn Mukri. Ibn Mukri mengatakan tidak disunahkan tartib, tidak disunahkan tartib. Lafaznya Ibn Mukri wajaza bal nudiba limusalla limusalli dana salah saadruk min au musalla au khata daf umar. Nah, dari situ dari ibarahnya di situ menunjukkan bahwa tidak wajib tartibnya, tidak wajib tartib itu, tapi sunnah hukumnya. Famata adalah taib kalau mengikuti pendapat yang dikatakan tertib itu adalah wajib. Itu yang muktamad. Famata adalah kapanpun condong anrut batin daripada derajat ilama dunaha daripada satu derajat kepada yang di bawahnya, di bawahnya rutbah. Maal gudrati padahal dia mampu alaiha atas itu rutbah. Kanat maka ada itu rutbah Tartib yang di bawahnya itu kal adam seperti tidak ada. Dia mampu sholat, menjadikan syahisnya itu tembok, tapi dia pakai sajadah. Maka kal adam seperti dia tidak pakai syahis. tidak dianggap ada tiang dia pakai rida. Padahal dia bisa sholat di depan uh, di depannya dia tiang, tapi dia bikin bastu musalla tidak dianggap. Kenapa? Karena Tertib itu adalah wajib. <tip> kemudian kalau seandainya dia sholat menjadikan sutra, ada sutrahnya ini untuk semisal selain apa tembok ya, seperti tiang. Nah, tiang itu di hadapan wajahnya dia, di depan persis dia, atau tiangnya itu di sebelah kanannya, atau di sebelah kirinya wa yusannu alla yaj'al sutrah dan disunahkan untuk tidak menjadikan sutrah penghalang tadi itu tilka awajihi di hadapan wajahnya tidak di depan dia persis bal akan tetapi an yaminihi di sebelah kirinya sebelah kanannya au yasarihi atau sebelah kirinya jadi tadi itu baik tiang atau asoma atau mata bukan di depannya dia persis tapi di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya bal an yaminihi aw akan tetapi di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya nah, ya. ada yang mengatakan lebih utama menjadikan sebelah kirinya kenapa karena karena syaitan yati min jahatiha karena setan itu datang dari sebelah kiri karena itu syakhisnya di sebelah kiri hari mengatakan ndak seperti Ali ibramilsi itu dia mengatakan apa jadikan sebelah kanannya kenapa karena ashraf karena di situ lebih mulia yamin daripada simal lebih mulia daripada sebelah kanan daripada sebelah kiri dan Kalaupun dikatakan setan itu datang dari sebelah kiri Ketika ditaruh sebelah kanan Setan juga tahu sudah ada syahis Walaupun sebelah kanan, tidak akan lewat itu. itu alasan Yang mengatakan lebih kanan e, Di sebelah kanan lebih afdal Walhasil sunnahnya Tidak menjadikan itu syahis Atau penghalang di depan persis Tapi sebelah kanannya atau sebelah kirinya Kecuali kalau tembok Kalau tembok Tidak ada sebelah kanan sebelah kiri Kecuali dia di ujung Kecuali dia di ujung tembok, tapi kalau di depan tembok mau menjadikan sebelah kanan, sebelah kiri nggak bisa, semuanya depannya dia. Nah, kecuali kalau dia di ujung tembok. Kemudian <tuh> 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 setiap soft sutratun liman khalfahu setiap soft itu adalah penghalang daripada orang yang di belakangnya. Soft yang di belakangnya ingoruba <tuh> minhu, tapi itu jika dia dekat darinya, jika dia dekat dikatakan dekat itu apa antara dua soft ya haisu yakunu baina safain salah adru fa agal yaitu tiga rok atau kurang jadi antara satu soft dengan soft yang lainnya berarti soft yang kedua sutrahnya mana soft yang pertama tapi jaraknya tidak lebih daripada tiga dira tiga dira atau kurang Galal Bagawi sutratul Imam sutratun man khalfahu sutratun man khalfahu Imam Bagawi mengatakan sutrohnya imam itu adalah sebagai sutra orang yang di belakangnya. Jadi imam pakai sutra tembok atau tiang yang di belakangnya imam itu sutrohnya mana? Ya sama sutrohnya imam itu sutro imam, sutro liman khalfahu. Tapi di situ dipertanyakan apakah sutro liman khalfahu khalfal imam itu semua sof semua makmum yang di belakangnya atau cuman sof yang di belakang imam ada situ ada kedua kemungkinan, ada dua kemungkinan. Tapi akhir asani yang lebih uh, tampak pendapat ini lebih mendekati yaitu apa uh, pendapat yang kedua yaitu apa asoful ladiyali yaitu soft yang di belakangnya dia persis yang di belakangnya dia itu sutrahnya uh, sutrahnya imam jadi sutrahnya dia juga. Tapi kalau yang di belakangnya tadi itu setiap soft sutrah daripada soft yang di belakangnya. Sekarang ada permasalahan lain di sini. Walau sutra dan seandainya bertentangan antara sutra minal imam dan dekat dengan imam. Maksudnya di sini kalau dia dekat dengan imam, dia tidak ada tidak pakai sutra. Tapi kalau dia tidak kalau dia pakai sutra, dia tidak dekat dengan imam dia mendapatkan fadilah guru dekat dengan imam atau mengambil fadilah daripada sutra pakai penghalang walau tak walau sutra dan seandainya bertentangan antara sutra wal qurbu minal imam dan dekat dengan imam kalau dia apa dekat dengan imam la yatasar sutra wa in ba'uda kalau jauh tayassarat lahu bisa pakai sutra au awis sofil awal atau bertentangan dengan sofil awal. Kalau dia pakai sutra, tidak dapat sofil awal. Tapi kalau dia tidak pakai sutra, dia mendapatkan sofil awal. Hamaladi yugaddam, mana yang didahulukan? Galasnya kuna kulun muhtamal. Semuanya memungkinkan, kata Ibn Hajar. Wadahiru kaulihim dan lahir kalam perkataan mereka ulama juga dah awal didahulukan saf yang pertama di masjidihi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana kharija walaupun dia di luar masjidnya al muhtas huh? al muhtas bil mudha'afa yang dikhususkan uh, wa in kana walaupun ada itu saful awal wa in kana saful awal Walaupun ada itu soft yang pertama kharij masjidhihi di luar masjidnya al-mukhtas yang dikhususkan bil dengan dilipat gandakannya pahala bagi orang yang salat di dalamnya takdim kenapa karena mendahulukan nahwi sofil awal itu semisal soft yang pertama. Jadi gini, kalau bertentangan kalau bertentangan antara uh, soft sof yang pertama dengan sutrah mana yang didahulukan katanya kalau memang dia uh, didahulukan e, uh, yang pertama di masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun di masjidnya Nabi tadi itu wa inka awal walaupun sof yang pertama hari jamas di luar masjidnya yang mana uh, masjidnya Nabi itu al muhtas bil mudaafa yang dikhususkan mudaafa mudaafa ini sudah bahasa salatun fi masjidihada afzalumin salati alfi min alfi salat fi ma'adahu illal masjidil haram Salat di masjidku ini kata Nabi Lebih afdal daripada seribu salat Dari selainnya kecuali masjidil haram Tetap mendahulukan soft yang pertama Walaupun dia di luar masjid soft pertamanya Masjid itu ada menyatakan Qabla Tausiah Yang dibangun oleh Nabi Nah, hmm ada menyatakan walau ba'da tausiah walaupun apa namanya setelah tausiah malah ada menyatakan haram Madinah semuanya ke haram Mekah nah, jadi ada khilaf ada di situ ukuran masjid yang ya tadhaful ujur itu yang bisa dilipat gandakan pahala nah, di situ ada khilaf antara ulama lakin fadlullah wasi' nah, fadlullah Ya, itu tadi memang gayahnya tadi itu ya. Kan juga damusaful awal fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam. maksudnya apa? Al murad bi huna maka nafi ahdi sallallahu alaihi wasallam yaitu yang di zamannya Nabi. Wa in katanya walaupun karena ada itu saf yang pertama bukan di mas, asli masjid yang di zaman Nabi gitu lah. Hari jamaah walaupun saf yang pertama di luar masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al bil mudha'afa yang mana mengkhususkan mudha'afa berarti ini mengambil pendapat yang khusus masjidnya Nabi yang Muda'afah sini. Kan sekarang saf yang pertama itu kan bukan uh, dulunya, uh, bukan ini ya, saf yang pertama dulu, bukan masjid yang asli kan, <tuh> bukan masjid yang di zamannya Nabi. Sofi yang pertama sekarang yang sekarang ini yang sekarang di luar di luar itu wa in kana walaupun ada sofi yang pertama tadi di luar masjid Nabi yang awal gitu loh tetap disunahkan mendahulukan sofi yang pertama daripada dia mendapatkan masjid aslinya yang di zaman Nabi walaupun dia mendapatkan mula'afa berarti ini mengikuti yang dulu itu di itu yeah. dulu di zamannya Nabi itu ya di raudoh karena sekarang mihrab untuk imamnya sudah di luar auto, di depannya lagi. Kalau sekarang itu. Ya. Hmm. Jadi ini mengikuti pendapat yang antum tadi ngomong. Tausiah. Tidak, tau, tidak. Tau 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 si ah. Al mudawafah itu khusus masjidnya. Oh, iya. Nanti akhirnya kosong nanti. Imam itu maju Huh? <laughs> hey. Sekarang tujuannya untuk apa sih? Ketika ada orang pak dikasih apa uh, penghalang ketika sholat dia membuat syahis penghalang dari itu. Untuk apa? ini. Wa idah minha dan jika dia salat ila minha kepada sesuatu minha daripada yang telah disebutkan tadi. Aminal jidar fal apa aso tadi itu tertib tadi daripada pada penghalang fa lahu maka disunnahkan jika dia salat pakai sakhis disunnahkan lahu bagi dia wali ghairihi dan untuk orang yang lain selain dia daf umarin mencegah orang yang lewat bainahu wa bainas antara dia dengan antara sutrah jika ada orang yang mau lewat ketika dia sudah pakai sutrah maka dia disunahkan untuk menghalanginya, mencegah orang lewat. Baik yang mencegah itu orang yang sholat atau selain orang yang sholat. Orang lain sunahkan juga untuk mencegah. Tapi e, kalau pendapat Ibn Hajar e, disyaratkan bukan orang lainnya itu bukan orang yang sholat. Ibn Hajar layisafis sholat. itu dia bukan sholat. Kalau dia sholat tidak usah menghalangi. Kalau misalnya dia yang sholat juga, tidak usah menghalangi itu kata Ibn Hajar. Tapi ada yang mutlakan orang yang sholat atau tidak, dia bukan orang yang mau dilewati, tetap disunahkan bagi dia untuk menghalangi. Jadi misalnya temannya sholat pakai sutro, kemudian dia juga sholat ada di sampingnya, ada yang lewati, yang tidak sholat itu juga menghalangi, itu maksudnya itu dia dalam keadaan sholat, bukan berarti uh, si musolli itu sendiri, ya si musolli sudah jelas itu. Hmm? Ya, itu sudah jelas itu. Tapi berhak dia untuk menghalangi itu dengan syarat apa al-Syurut kalau memang memenuhi syarat. Syakhisnya yang dijadikan syakhis tadi memenuhi syarat. Syaratnya apa? Antara tadi kan dikasih syarat bahwa ada tertib. Pertama tembok, kemudian tembok dan tiang sama. Kemudian apa? Asal magruza atau barang Tongkat ini tancapkan atau barang. Tertib yang kedua, kemudian tertib yang ketiga yaitu bastun musola seperti sajadah. Tertib yang keempat yaitu khutbah khotan menggarisi. Nah, kalau saya ada tembok, dia sholat bisa mudah bagi dia sholat menjadikan syarisknya tembok. Tapi sholat di tengah, di tengah-tengah ruangan dia. Apakah dia berhak untuk mencegahnya? Tak berhak. Kenapa? Tak mustafialis syurut. Kalau mengikuti pendapat yang tamat tadi. Dia tidak berhak untuk menghalangi orang yang lewat, tapi tetap bagi orang yang lewat, hukumnya haram. Eh, eh, jadi, dia berhak untuk eh, menghalangi kalau memenuhi syarat-syarat yang kedua, ya Pak. Tadi, yaitu antara penghalang dengan dirinya tidak lebih daripada tiga. Diro. haram. haramnya itu keseluruhannya, atau haramnya itu bigadri sutra untuk melewati itu, murur itu. Sutra, bikin sutra. Itu sutra, jadi bukan haramnya itu. Bina-bina masjid. Tuh boleh, tidak isu melakukan apa orang-orang itu. Hmm. Oh ya, yeah, begitu. Iya, iya. ndak e, ndak lewatnya itu loh. Di depan sutranya atau boleh di depannya itu? Tidak, ya. sekarang iya. tanpa sutra. Oh tanpa sutra ndak haram, uh, apa? Kata ini disebutkan haram kan? Nanti ada. Tadi Kenti menerangkan ha haram tetap mururnya haram. Inti menerangkan tadi tetap mururnya haram. Jarak ya, haramnya itu kalau jarak kalau ada sutra. Nah itu, kamu berarti haramnya tadi itu bigotri sutra. Lawu dari itu. Loh. Hmm. Jadi bukan haram semuanya misal di tengah-tengah masjid antara dia dengan eh, dengan sutra tadi itu 20 zira misalnya. Nah, yang diharamkan berarti antara si musoli dengan sutro tiga tiro gitu. Iya, ya, ya. sekarang kalau udah ada sutro. Yang artinya murur di musoli, hatta di mukanya pribadi. Ahmad tadi menyatakan sutra, haram. Ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Then, tetap mururnya haram, kalau tambah sutra. Dan jika dia salat, dan jika dia salat, tambah sutra. Wa salat, dan jika dia salat, dan jika dia salat, dan jika dia salat, dan jika dia salat, itu jika uh, dia yang sudah dia salat, dan disunahkan dia lahu dan dia dan bagi orang yang dan dia selain dan dia salat, disunahkan dia mencegah dan yang lewat salat, dia dan dia dan Kemudian, wakat tak ada bimururihi dan dia sengaja untuk melewatinya. Likauni mukalafan, karena dia itu adalah orang mukallaf, balik agil. wayah rumul mururu beinahu ada, sutra hina ya. tak ada, 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 tak tak ada, ada melanggar hmm. tak ada melanggar bukan tak ada itu sengaja Tidak ada lain. iya sengaja eh. melanggar bukan sengaja itu tak ada ini arti kenapa eh, melanggar melanggar, melanggar. melanggar. kalau eh tak ada baru maka tak ada dan dia melanggar bimururi dengan lewatnya likauni mukallafan karena dia itu adalah orang eh, mukallaf ada, ya. Sengaja. Yeah. tak ada ya nih melanggar saja melanggar, melanggar. iya melanggar. melanggar ada melanggar. ini bukan wayahrumul murur ani dan haram bagi dia untuk melewati bainahu antara orang yang salat tadi wa sutra dan antara sutra hina yusannu lahu ketika disunahkan bagi dia untuk mencegah itu dalam mustafiyal syurut kalau men, uh, memenuhi syarat berarti dia disunahkan untuk mencegah dan orang yang lewat hukumnya haram, hukumnya haram. Wa in lam yajid al sabil, wa in lam yajid al sabilan. Walaupun orang yang lewat tadi tidak mendapatkan jalan. Hmm. Malam yugosir semenjak dia tidak sembrono, biwukufin dengan berdiri vitorikin di jalanan au atau di sof ma'afur jatin bersama adanya kelonggaran fisofin akhar di sof yang lain baina di depannya validahilin maka bagi orang yang masuk khurkus boleh uh, memecah atau merobek soft wa inka surat walaupun banyak sofnya hatta sudah sehingga dia menutup itu soft furja daripada soft yang tadi Tapi tetap ya, tetap di situ uh, sekalipun tidak ada sutra yang bagi adalah yamur ala musalli, ta'aduban. Eh, nah, karena, karena ada hadis, la ya ahadukum arba'ina. law ya alamul Ha, law ya alamul maru, eh, lalu ya alamul maru, lalu ya ismi lakana lalu arba'ina khairan lahu min ayyamur jadi e, lebih baik sabar aja nunggu. Lebih karena ta'addub tadi itu. Kemudian tadi Daf Ulmar dia boleh mencegah orang yang lewat e, apa ini boleh mencegahnya. Kalaupun seandainya ketika dia mencegah, ketika dihalang-halangi, tidak tahu yang dihalang-halangi punya penyakit jantung seandainya meninggal dia, ya apa hukumnya? hukumnya tidak wajib apapun hadar, tidak wajib apapun, tidak wajib kisos, tidak wajib dia tapi harus e, apa ini, tertib. kadaf israel seperti mencegah orang yang menyerang ketika dia menghalangi cukup dengan isyarat gini eh, dengan isyarat dia sudah berhenti, sudah cukup kalau masih tetap lewat, ya agak keras ya. kalau saya terpukul perutnya sampai dia kesakitan, ya salahnya sendiri kalaupun harus sampai terbunuh, hadar. Jadi dia kadaf Israel seperti mencegah orang yang menyerangnya. Jadi kalau memang langsung keras, pas kena jantung, duku, Dukuh Muhammad Ali Matesen, <laughs> ya, mencegah ini, kena jantungnya mati, ya kena itu. Ya kalau kalau memang dia tadi itu masih tetap memaksa. Huh? masih tetap memaksa sampai akhirnya terjadi pelarangan keras sampai mati hadar ya hadar tapi kalau langsung keras tanpa ada isyarah dulu ya kena berarti itu kena hadis itu idza shalla ahadukum ila syai'in satarahu satarahu minan nas fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu Fa'in aba faliyukatilhu. Fa'in nama huwa syaitan. Fa'in nama huwa syaitan di sini dia dikatakan syaitan. Ay ma'ahu syaitan. Ahu wa syaitan. Syaitan ini sih. <laughs> Dalam Al Quran juga ada ya manusia disebut syaitan. Jadi itu karena memang ulaika hisbu syaitan. Allah ina hisbu syaitan umul. Khazirun, orang munafik, mengatakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim ay ila ruasaihim jadi eh, karena itu kalau ada orang menyebut ada syaitan ada syaitan laisa huwa syaitan al haqiqa atau juga bisa mana syaitanul ins. Nah, tapi syaitanul ins. Tapi ketika mencegah, ya ketika mencegah di situ dia harus Berhati-hati daripada tiga gerakan, karena tidak boleh ada tiga gerakan mutawaliah berurutan. Kalau tiga gerakan berurut-urut, maka hukumnya membatalkan sholat, Jadi dia berhak mencegah, tapi tidak bergerak dengan tiga gerakan. Kemudian tadi dikatakan kalau seandainya dia mustawfi'li syurut, e, kalau dia dikatakan tidak mustawfi'li syurut, penghalangnya tidak memenuhi syarat, berarti haram bagi e, apa bagi dia untuk mencegah. Haram bagi dia untuk mencegah. Kenapa tidak ada hak bagi dia untuk mencegah? Tapi yang dimaksud di sini, haram untuk mencegah kalau di situ ada adia, dia bisa melukai, dia bisa mengganggu. Tapi kalau dia tidak mengganggu, ya dia cuma ngasih isyarat, dia tidak mustafilis suruh tak pakai syahid. Seandainya ada orang mau lewat, dia kasih dihalang-halangi. Kan tadi haram bagi dia untuk menghalangi, itu haram kalau ada adia. Tapi kalau tidak ada adiyah khafa, ya hukumnya, haram. hukumnya tidak haram. Hukumnya tidak haram-haram itu kalau ada adiyah. Ada yang mau dibahas atau ada ditambah? Mau silakan. Kalau Umpama sutrohnya pakai mata, tapi tidak salah sadirok. Umpama cuma dua dirok, sehingga kalau sujud di depannya, letaknya wajah ini di depannya. Apakah itu termasuk tidak memenuhi syarat sehingga orang liwat tidak haram? Kan tadi faagal ya, salah sadirok faagal. Jadi kan ibaratnya tiga dirok atau kurang. Jadi kalaupun lebih sedikit daripada tiga dirok, boleh. Iya, Pak Agil Sehingga sujudnya itu di depannya mata itu. Iya, samping kanannya. Berarti dia menjadikan samping kanannya kan atau samping kiri kan? Nah, mungkin dia. Bukan seperti mata, apa, oh seperti mata melangkai perutnya ya, itu. Ditarik di depan, tapi kalau sujud wajahnya di atasnya itu. Apa ini termasuk menui syarat sehingga orang lewat? Berarti di bawah perutnya dia barangnya. Matanya. Ya, seperti umumnya kita melihat sering-sering. Selesai Tirok, dua per tiga tirak tingginya, tingginya dua per tiga tirak nggak? Tengah diukur berarti ya Yang tidak seperti HP atau pena untuk menandai saja. Tingginya, kan tadi jaraknya syaratnya itu terangkatnya itu dua per tiga tirak. Yang saya tanyakan itu apa sudah memenuhi syarat sehingga orang lepas? Bukan lewat di terfaham. muka, bukan di muka. Iya paham, paham. Tapi sekarang dua per tiga tirak nggak? tingginya enggak itu enggak memenuhi syarat bro Baina wa Sutra zero kan ya, tapi tingginya itu juga syarat tingginya iya tingginya itu juga menjadi syarat enggak cukup karena HP tidak tingginya tidak dua bertiga tiga zero enggak menurut syarat tidak memenuhi syarat jadi syaratnya itu yang pertama tertib tadi ada khilaf yang kedua antara syahis dengan dirinya itu dengan tidak sutra. lebih tidak lebih dari, dengan sutra tidak lebih daripada tiga dirak kemudian tingginya daripada sesuatu yang dijadikan mata tadi, tadi itu jadikan apa syahis tadi itu dua, dua per tiga, per tiga di kecuali tartib yang terakhir khotoh khoton dari itu tidak ada batasan untuk apa tinggi karena garis atau musola bastun musola tapi kalau mata atau aso magruza atau tadi tembok syaratnya dua per tiga di tingginya Kalau melihat alasan takdimul musola alalhot itu kan di situ alhar, ya apa ndak lebih alhar itu mata itu dari badakot, lah, memang memang mata kan nomor dua tertipnya. E, artinya begini mata yang kurang dari dua berikutnya ber ber uh. apa ndak lebih alhar. Ya mungkin azhar itu bukan nampak barangnya itu. Azhar kepada man musollinya. Umur. Bukan barangnya ah. di sini. Kalau itu kan musolla kan memang kan, hmm? Untuk menghalangi orang lain almari. al Murad iya, di sini huwaman umurin nas al huwa sababun fitashwish. Kalau musola itu sejadah itu kan memang sudah kelihatan ada batasnya untuk apa jenis, hat untuk bagi bagi simusali dari itu kalau itu kan kadang-kadang kurang kelihatan mungkin di kayak umplung kayak apa kayak gitu kan? Karena itu menjadi tertib yang kedua itu karena itu yang menjadi tembok kemudian tiang kemudian kalau memang tidak ada ya sudah tidak apa-apa Bastul Musola gitu. Walaupun tidak tinggi gitu. Ada yang lain? Mungkin ada tambahan monggo. Iya. Mau mau ngambil sedikit masalah sater. Eh, uh, yang pertama masalah sater kalau pisau. Bil adami apakah sudah mencukupi dengan soft yang di depannya dalam hal ini terdapat khilaf bin Hajar dan Imam Romli kalau menurut Imam Romli menyatakan tidak cukup jadi kalaupun ada soft yang di depannya dia sholat tanpa menggunakan sutra seperti tartib yang tadi berarti dianggap dia tidak menggunakan sutra sehingga apa tidak ada keharaman melewatinya tapi kalau menurut Imam Ibn Hajar sudah mencukupi dengan ketentuan Orang yang di depannya adalah bukan orang yang menghadap ke musolli. Kalau justru orang yang depannya itu duduk menghadap ke musolli, nggak dianggap sebagai sutro. Tapi kalau orang yang depannya tidak menghadap, misal sebagai soft yang di depannya, atau bahkan di sini katakan termasuk juga imam untuk orang yang di belakang imam. Imam bisa menjadi sutro bagi orang yang di belakang imam. Jadi demikian. Kalau sudah dicukup dianggap cukup sebagai sutro, ya berarti haram untuk melewatinya. Nah, termasuk juga yang yang kedua eh, masalah untuk yang tadi kan kalau ada sutroh baru haram termasuk di sini kalau ndak ada sutroh tapi awalnya ada sutroh cuma uzilah bagi orang yang tahu haram untuk melewatinya aslinya tadi ada sajadahnya cuma diambil sama orang sajadahnya nah, ini yang tahu bagaimana lewat hukumnya tetap dikatakan haram seperti halnya tadi eh, masih ada sutrohnya. Nah, Adapun untuk yang tadi dikatakan juga jaraknya tiga zero, penghitungan jaraknya itu dari mana? Kalau dia adalah orang yang koim dari ruusul asobi ila akhiri sajadah Min hatil kiblah. Jadi dalam misalnya penghitungannya dari ruusul asobi ila akhiri sajadah Min kibla kiblah bukan min hatil Jadi kan bisa jadi orang naruh sajadahnya tapi dia berdirinya bukan di atas sajadah atau juga apa dia berdirinya di atas sajadah penghitungannya adalah apa dari ruusul asopi ila akhir sajadah yang itu akhir sajadah dari arah kiblat bukan dari arah musoli Enggak apa kalau sajadahnya panjang lebih dari tiga dirok gak dianggap sebagai sutro terlalu panjang maka bagaimana dia tidak dianggap sebagai dia itu menggunakan sutro atau juga apa dia berdiri Sajadahnya ditaruh di depannya. Kalau minjia awal e, sajadah dari awal sajadah kurang dari tiga dirok, tapi kalau dari akhirnya lebih dari tiga dirok dianggap dia tidak menggunakan sutro. Karena penghitungan tiga dirok adalah minruusalasope. Kalau berdiri ruusalasope. Kalau duduk dari rukbatai dari lutut. Kalau dia e, sholat mustalki dari arah godam ya, dari kaki dan itu penghitungannya sampai ke akhir sajadah demikian kalau itu ya dari awal juzuk min badanihi dari tangan mungkin ya awal juzuk badanihi. tapi tadi yang apa keharaman bagi apa ketika ada sutra kemudian hilang sutranya haram bagi orang yang melewati ketika uh, orang yang tahu kalau orang yang tidak tahu ini haram hukumnya kemudian tapi tetap walaupun orang yang tidak tahu dia tetap berhak untuk menghalangi. Kemudian yang kedua tadi, ya, ibaratnya misalnya aso, ngono <tuh> kita <prak> kucing lho. <tuh> Kemudian yang yang sekarang terjadi banyak di masjid itu, apakah cukup garis yang ada di apa itu di uh, apa karpet itu kan ada garisnya itu, apakah cukup menjadikan itu sebagai sutra? Kalau seandainya tidak ada jidar, dari apa cukup itu menjadikan sutra? Apa yang dikatakan itu bastul musalla atau yang lainnya enggak cukup. Katakan majarat bila ada min khus min mafrusha fil masajid yang bagi an la yuad shayun minha hasutra. Apa? Yang bagi? An apa la yuat ada. Seplunya. 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 Majarat bila ada min al husuril ma mafrusha fil masajid yang bagi an la yuat ada shayun minha hasutra. Hatta lawaqafa fi was, uh, wasti wasti hasirin wa kana alladhi amamahu minha adru lam yakfi. al-maqsud min as-sutrah tanbih mahal Tapi kalau sekarang modelnya model model semuanya itu ya. Babutnya itu apa? Cukup apa enggak itu? Cukup. itu sudah diamparkan sebelum Oh ya, nah, ada lain yang lain lagi. Kalau seandainya yang naruh sutra orang lain, apa cukup? Dia nggak naruh sutra, tapi ketika ada orang sholat, kadang-kadang dilihat, oh, ini nggak pakai sutra, dibantu dengan sutra. Ya, ini hukumnya. Allah sallallahu bila sutra tin fawwadu aqiruhu bayna yadehi walau bila idnihi tuh dabiha tetap dianggap. Tapi ada yang menambahi ya, Fathul Jawad mengatakan apa innawal istitar biha kalau dia niat menjadikan itu adalah satar, apa satir atau syahid sutro. kemudian ada lagi ketika ada orang sholat kadang-kadang ketika sholat sini ada Al-Quran dia mau ngambil Al-Quran tapi melewati daripada orang yang sholat atau salaman ya, masbuk ada orang masbuk berdiri kanan kirinya mau salaman Berarti tangannya kan lewat di situ. Hmm. Ya apa itu hukumnya? Kalau pendapat golait hukumnya haram. Hukumnya haram. Waktu ada uh, wa ta haisu mana anal murur pena idil musol lili wujud di sutra fahal ya juzu nahwil yat fi hali adami sujudih, gala fil galait naam wana galal bajuri an anishe ibrahim si almanu Ya, atau ngambil barang salah. Ono khilaf mah. tadi Kok iya, jadi gole. Khilaf dari siapa yang, yang menyatakan boleh? Ono. Si Brown Mills si itu. Hejur. Hah? Da, ada khilaf, ada khilaf. Tidak ada khilaf. Wal jam maduri jadi. Wal man haram, wa Mana semuanya kan? Mana semuanya tidak ada khilaf itu. Oh, yang boleh malah golaid yang memperbolehkan. Qala yang memperbolehkan. Qala aitin. Eh ini. Mukhaiz man'na. Wa yulhaq bil murur al julus baynadahi wal ittijah wa maddur rijli wal yad fa kullu dhalika haramun wa tamada fil gala'id jawazu maddi nahwiyyad. Oh. yang memperbolehkan. membolehkan, Qala ait. fil faraid itu dia yang mengatakan boleh. Madd liat saja. Madd liat. Tapi rijil apa tidak nah, boleh? Maddi oh, nahwiyyad. Nah, nahwiyyad.

habaib yang sepuh-sepuh itu biasanya kalau sholat pakai rita kan itu ritanya di taruh ya. Taruh itu. Itu apa dasarnya? Karena anu takut tashwish. Kan sudah ada kan sudah ada sufuf. Bukan sutrohnya. Tashwish untuk dia sholat. Kan pakai rita kan sunnah. Nah, itu. Rita kan sunnah. Jadi uh, kan ada khilaf itu kalau salah antara Abu Hanifah dengan yang lainnya karena termasuk itu ada tashwish maka e, tidak disundakun untuk istiqmalnya kalau tidak salah itu ada khilaf antara Abu Hanifah dengan yang lainnya jadi sebagian yang pakai tapi sebagian lagi ditaruh jadi karena nanti misalnya lugur atau ngelandot nanti akhirnya ada gerakan, ada tasbih ini syaghalahu anis shalah. Mengabaikan kesunahan itu tidak hmm. karena itu. Ada la ta'arudur rida wa sutrah guddimat. Guddimat sutrah. In kana mastural atigain wa illa satarahuma wa in Enfa tadi sutra. Nah, Jadi sekarang kalau, bukan ada 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 sutra. Ya sudah ada. Ada sutra. Pernah pernah ee, diceritakan bebasan Asatiri tanya kepada Habibullah Satiri. Tanya. Ya apa? Oh, bukan, anaknya Habib Hasan tanya kepada Habib Hasan. Ya apa kalau sholat, apakah lebih baik ridak ditaruh di depannya atau dipakai saja. Jawabannya tidak pakai jawaban fikih tapi lihat apa ketika sholat apa ketika sholat naruh atau diletakkan di atiknya ikuti gitu. ya tapi mereka kebanyakan para uh, yang di sana meletakkan di depannya sedikit sekali yang meletakkan di atiknya tapi dua duanya uh, ada dalilnya sendiri itu kalau dasar antara Abu Hanifah dengan dengan yang lainnya itu Karena memang kalau ditaruh itu kadang kadang lugur ngguk no maning atau miring no lagi Yishkilu anis sholah itu. Yishkilu anis sholah. Itu juga ada, ada 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 beberapa pendapat itu. Hmm, ada beberapa. Jadi ada pendapat yang mengatakan di kanan ada yang di kiri. Lalu orang imam ditanya Apakah yang sunnah di kiri atau kanan? Kata Imam ini dua-duanya sama, antara kiri sama kanan. Jadi eh, kalau di Tadkirun Nas itu, eh, kalau Fukoha kanan, Sufiyah kiri. Nah, kemudian ada riwayat dari sini Ali itu eh, begini. Kalau riwayat dari Sina Ali. Iqbalul Yamin wa idbalul yasar Iqbal yamin itu begini nah, jadi yang di yang di sebelah kanan ditaruh di muka yang sebelah kiri ke belakang nah Iqbal yamin wa idbalul gitu waktu eh, Habib Ahmad bin Hasan atas ditanya apa dalilnya ridha itu kok orang-orang sufiah ditaruh di sebelah kiri berarti sebelah kanan padahal kan banyak hadis-hadis yang menerangkan sebelah kanan sebelah kanan tapi paham atas tanya kira-kira ente sudah baca seluruh hadis semua hadis ini pahami enggak separuh ya mungkin separuh oh mungkin di separuh ente tidak baca katanya. <laughs> artinya enggak eh, usah ingkar lah enggak usah inti gitu loh Nah, lebih baik taslim aja yang mengerjakan itu adalah bukan orang yang uh, apa namanya orang yang melanggar ajaran Allah, orang-orang yang soleh. Ya. Nah, tasyabuh dengan sufia juga ada ada masalah. Nah, tasyabuh dengan mereka juga ada, ada masalah. Artinya begini, jangan ingkar. Kalau ada yang pakai di sebelah kanan atau sebelah kiri, jangan ingkar. Kalau memang ada yang perlu dicontoh, mentabi alim salim. E, itu kadang-kadang di haram Makkah itu, ketika tawaf kan banyak orang yang melewati sof itu. E, itu sebetulnya termasuk perkecualian. Di sini dikatakan, Ya juzul murur ma'awuju di sutra fi arba halat. Diperbolehkan melewati bersama adanya sutroh di dalam empat keadaan. Yang pertama, Idza kana fi haram Makkah. Jika dia berada di haram Makkah tapi fi mahalli tawaf agot. di tempat tawaf saja. Tapi kalau kita lihat kadang-kadang di sana bukan di tempat tawaf saja. Kadang-kadang di masjidnya banyak orang melewati seperti hal yang biasa. Kemudian yang kedua, idza ghassara al-musalli bi an Kalau sembrono sing orang yang salat seperti tadi, dia salat di jalanan tempat orang lewat, orang mau masuk, dia salat di situ akhir bisa di apa di nomor pintu sholat panjang nah, baca surat kahfi misalnya suratnya 6. ada di pintunya pasar <laughs> mandek habis di pasar lah nah, nah, terus kecuali hari jumat kecuali kalau hari jumat dan makmumnya sudah penuh sampai akhirnya ada orang yang di depan pintu itu sama hukumnya tetap haram kenapa sudah tidak ada orang bisa lewat lagi tidak ada furja kemudian Idza wajada al-musallifu Yang ketiga yaitu jika orang yang salat mendapatkan kelonggaran seperti tadi fa yajuzalahul murur li saddil untuk menutupi daripada kelonggaran tadi. Hmm. Yang keempat idza kana mutarrin. Jika dia mutor, dia perlu butuh sekali untuk keluar bi an kana yuridul hajah. dia ingin hmm. ghoza'il hajah asna as-salat, pertengahan salat, ya boleh melewati. Ya mencret di masjid <laughs> ya, 这个。